Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Fahmi, tentunya di channel terkecil dan terhits di dunia otomotif permotoran klasik. Ya, untuk video kali ini gue akan melihatkan untuk teman-teman yang lagi viral di IG, Instagram, dan sosial media, yaitu tikungan misterius. Lokasinya sangat enak untuk kumpul-kumpul sama teman-teman reading bareng malam hari, yaitu ada di Puncak Tretes. Nah, setiap malam minggu itu di daerah Tretes banyak sekali remaja muda-mudi yang pergi untuk membeli kopi. Nah, di sini saya sama teman-teman ada acara pengiriding lur. Nah, bisa dilihat sendiri jalanannya pun sampai macet lur. Ini jam kurang lebih jam 11 ya, jam 11 malam. Tapi suasananya pun masih ramai dengan pengunjung. Nah, karena mungkin orang-orang itu suka dengan suasana malam yang dingin disambil dengan minum secangkir kopi yang panas dan nikmat, dan dihiasi dengan obrolan-obrolan kawan-kawan. Nah, ini jalan menuju ke wisata Pintu Langit. Selain di depan Indomaret dan Hotel Surya, di jalan menuju ke wisata ini sangatlah banyak penjual. Jadi kalian nggak usah khawatir. Di sini juga bermacam-macam orang yang berjualan, mulai dari kopi, jam bakar, roti bakar, dan makanan lain. Harganya pun sangatlah terjangkau guys. Contohnya susu panas dengan wedang itu kurang lebih Rp6.000, dan untuk jagung bakar hanya Rp8.000. Jika kalian ingin membeli mie instan itu harganya Rp5.000, dan ditambah telur totalnya Rp7.000 guys. Sangat murah banget, kalian wajib mampir ke sini. Oke. Nah, ini bisa dilihat kanan dan kiri banyaknya pengunjung membeli minuman dan makanan. Nah, dan banyak pula yang baru datang guys. Ini saya kurang lebih jam 1. Ini ngemper. Masih ngemper tapi enak lor.